Entrepreneurship Radio Talk dan kita bekerja sama dengan Bicube STI Land. Saya Melia Salma bersama Anda. Nah, hadir bersama kami di sore hari ini narasumber saya ada Teh Raisa Raffiviti dari Bicube STI Land. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kang Julianto Dwi, owner dari Dakis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Julianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah untuk komunikasi sama konsumen, misalnya kayak bikin kotak pertanyaan dan lain sebagainya, bisa nanti tanya jawab di DM dan lain sebagainya. Sesuatu itu kalau dilakukan bersungguh-sungguh pasti tentu ada hasilnya. Sebenarnya masalah dari konsumen itu adalah keinginan untuk didengar. Jadi sebagai pelaku usaha dan lain sebagainya adalah ada banyak persoalan terjadi hanya karena kita tidak mendengar dengan benar.